Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu mengetahui ini, karena ini akan sangat menolongmu untuk mengetahui apakah engkau sedang diuji seorang pria yang lagi dekat sama kamu ataupun pacarmu sendiri. Jadi sekali lagi ini sangat penting untuk kamu ketahui. Ada 6 cara pria menguji wanita. Artinya dia uji apakah wanita ini sesuai kriterianya dia, sesuai dengan harapan dia, apakah wanita ini dia uji yang terbaik atau gimana. Jadi dengan tahu ini, teman-teman cewek, kamu bisa mempelajari, oh, dia sedang uji saya, ya. Berikut cara pria menguji wanita. Yang pertama, biasanya pria akan meminta atau beberapa kali atau sering meminta pendapat atau pandangan dari wanita tersebut. Jadi ketika dia minta pendapat ke kamu, terus kamu kasih pendapatmu, kamu kasih pandanganmu, dia nilai. Oh, cerdas nih cewek nih. Oh, oke nih cewek. Oh, kurang nih cewek nih. Oh, gak cerdas nih cewek. Jadi dia pelajari betul. Apalagi kalau pria itu adalah pria terpelajar. Pria yang punya jabatan penting. Pria yang cerdas. Maka ini seringkali dilakukan. Pura-pura bertanya. Pura-pura minta pandanganmu. Ternyata dia lagi menguji. Kamu ini kayak mana ceweknya? Kamu ini kayak mana cara pandangnya? Kamu ini gimana pengetahuannya? Itu dia lakukan. Dia pengen tahu bagaimana pengetahuanmu, bagaimana pandanganmu, dan bagaimana responmu. Dan itu sangat penting bagi laki-laki. Karena waktu nanti menikah, pandangan dari pasangan, pendapat dari pasangan itu akan sangat menolong hubungan ataupun pernikahan yang dibangun. Ya, jadi itu yang pertama, meminta pendapatmu, pandanganmu. Dia sering meminta pendapat dan pandanganmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara pria menguji wanita. Yang kedua adalah menguji kecemburuan daripada si wanita. Artinya seberapa kamu cemburu. Cemburu apa tidak? Atau kemudian cemburu yang berlebihan atau gimana? Saya sejujurnya pernah putus dulu dengan mantan karena saya dapati dia cemburu yang berlebihan. Dan saya tidak menguji dia di situ, tapi memang pembawaan dia cemburu yang berlebihan. Saya jelas-jelas setiap kali telepon di depan dia. Di depan dia. Dan dia dengar obrolan itu. Terus kemudian handphone saya bisa dia pegang. Dia tahu passwordnya. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Itu dia cemburu luar biasa. Dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Dan selidik demi selidik, ternyata di masa lalu dia pernah diselingkuhin. Nah, 1-2 kali saya bisa maklum. Tapi berkali-kali itu jadi masalah besar dan fatal menurut saya. Dan akhirnya putus. Jadi seringkali pria menguji seorang wanita, apakah dia cemburu. Kalau dia cemburu berarti ada rasa sayang. Tapi kalau gak cemburu, nah ini perlu dipertanyakan. Yang kedua, cemburunya ini yang kayak mana dulu? Berlebihankah? Wajarkah? Atau gimana? Itu pun seringkali dilakukan pria untuk menguji kecemburuan seorang wanita ataupun pasangannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, cara pria menguji wanita adalah tes kecerdasan wanita tersebut ataupun pacarnya. Ya hampir samalah dengan yang pertama. Cuman yang pertama itu kan pandangan, nasihat atau apapun. Kalau yang ini kecerdasannya, pengetahuannya. Jadi betul-betul diuji pengetahuan ini cewek pintar atau gimana.
Nah itu penting banget, sangat penting. Sekali lagi, pria yang pinter, pria yang berpendidikan tinggi, pria yang punya visi jelas, biasanya dia akan cari wanita yang cerdas. Karena itu akan membantu visinya, itu akan membantu mimpinya, mencapai semua visi, mencapai semua mimpinya dengan pasangan yang bisa mengimbangi kecerdasannya. Jadi biasanya dia uji dengan tes kecerdasan. Pertanyaan-pertanyaan tertentu dia tanyakan. Itu biasanya dilakukan. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, cara pria menguji wanita adalah biasanya si pria akan mencoba membatalkan rencana-rencana yang sudah dibuat atau janji-janji yang sudah disepakati bersama. Jadi betul-betul dia batalkan, betul-betul dia langgar. Nah, kenapa pria lakukan itu? Dia mau melihat kamu sabar enggak? Dia mau melihat responmu gimana? Kamu jadi kasar enggak? Jadi memaki enggak? Kamu jadi cerewet yang berlebihan enggak? Jadi dia coba lakukan itu untuk melihat bagaimana kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu merespon masalah. Dan sekali lagi, itu perkara yang serius, itu perkara yang penting dalam pria menemukan atau untuk serius dengan wanita masalah ke depan, masalah pernikahan nantinya. Jadi dia mencoba membatalkan atau menggagalkan rencana atau janji yang sudah disepakati bersama. Jadi coba perhatikan teman-teman cewek, seberapa dia atau berapa sering dia membatalkan rencana dan janji kalian. Untuk itu saya rasa teman-teman cewek mesti bijak ya. Kamu mesti bisa mengenali karakternya. Kamu mesti bisa ngenalin. Kalau kamu tahu karakternya memang baik, bahwa dia itu memang tulus, gak aneh-aneh, gak neko-neko, maka waktu dia tanya begini, kamu tahu, oh dia lagi nguji nih. Karena karakter dia gak begini, karena dia orangnya gak begini. Nah untuk itu pentingnya kamu pelajari nih pribadinya, supaya kamu tahu, oh kamu lagi diuji sama dia. Ya, jadi dia coba membatalkan rencana atau janji yang sudah kalian sepakati bersama. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, cara pria menguji wanita. Maka yang kelima adalah, dia biasanya, tapi gak semua pria, tapi beberapa pria akan lakukan itu. Biasanya dia ketika kalian kencan, kalian belanja mungkin, makan mungkin, segala macam, dia akan bilang uangnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan, atau duitnya gak ada. Nah, seringkali dia lakukan itu untuk mengecek, kamu perempuan yang pelit atau gimana? Kamu perempuan yang senang manfaatin dia atau gimana? Kamu perempuan yang berubah enggak setelah dengar itu? Jadi seringkali dia lakukan itu. Bukan berarti dia enggak ada duit. Sekarang ini kan teknologi udah canggih. Bisa barcode membayar, bisa apa segala macam bisa. Tapi dia pakai cara itu untuk ngelihat respon kamu. Dan itu sering dilakukan. Ya, jadi itu yang kelima. Dan yang terakhir, cara pria menguji wanita. Yang terakhir adalah, si pria tersebut tiba-tiba berubah sikap. Yang tadinya periang, lucu, asik, tiba-tiba dia menjadi dingin. Sikapnya menjadi dingin. Jadi kayak semacam acu tak acu. Jadi kayak mut-mutan. Nah, dia coba mengecek kamu ini sabar enggak menghadapi dia. Kamu berubah setia enggak setelah melihat dia jadi dingin. Kamu merayu dia enggak. Kamu mencoba mencari penjelasan enggak. Atau kamu cuekin. Itu penting sekali untuk seorang pria mengetahui apakah kamu sabar terhadapnya. Apakah kamu care terhadapnya.
atau apakah kamu dewasa menghadapi itu? Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk menilai pacarmu atau cowok yang deketin kamu, apakah dia sedang mengujimu apa tidak. Dan saya percaya ini akan sangat membantu dan menolongmu. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.